Nanti Alicia mau pakai ini. Dan ada kaos kakinya. Ada juga sepatunya, teman-teman. Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kalian lagi dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga aku yang di sini, alhamdulillah bersama juga Alicia lagi Mimi ya teman-temannya. Dan hari ini hari syukurannya Alicia ala Turki ya teman-teman. Dan banyak banget udah keluarga dari mertua di sini ya. Dan mereka lagi siap-siap, aku lagi nyusuin aja. Alisa udah didandanin tapi belum semuanya karena dia punya juga dress spesial untuk acaranya, namanya Maulid. Maulid ya teman-teman. Jadi acara syukuran ini bisa diadakan saat bayi berumur 20-40 hari, itu kata mertuaku ya. Jadi ikuti ya teman-teman, gimana sih acara syukuran ala bayi Turki ya teman-teman ya. Pantau terus teman-teman. Nah teman-teman, ini aku udah dandan ya. Ini didandanin sama adik ipar, dikerliin, dan ini dibikinin ini. Dan akhirnya aku mau pakai baju ini teman-teman, karena mereka beliin satu lagi waktu itu ya. Dan mereka pada suka yang ini, padahal aku gak begitu suka, tapi gak apa-apalah, membahagiakan mereka ya. Dan aku mau kasih kalian lihat dress buat anakku teman-teman. Nanti Alicia mau pakai ini. Dan ada kaos kakinya, ada juga sepatunya teman-teman. Dan sepatunya. Dan semalam adik ipar itu ya ngasih hadiah buat anakku teman-teman. Bagus banget. Bagus banget teman-teman. Gelang teman-teman, tapi ada tulisannya Alicia. Bagus banget nih. Ternyata kasih lihat. Nah ini teman-teman, bagus banget ya. Thank you. Nah ini anaknya masih tidur. Nah ini makanannya ya teman-teman. Ini semua yang nyediain, yang bikin itu mertua sama adik mertua. Terus ini buku yasin sama tasbihnya untuk oleh-oleh para yang udah datang ya teman-teman. Ini mertua lagi ngenal-ngenalin, nerang-nerangin siapa-siapanya gitu ya teman-teman. Ada mantan bosku juga ya, ada teman-teman aku juga. Terus ini ada ya, ada Mbak Eva, pokoknya ada teman kerja juga. Ini adik ipar, ini keluarga mertua ya. Dan alhamdulillah lumayan banyak yang datang teman-teman, aku sangat happy. Ini babyku ya, maaf masih harus ditutup. Dan kita semua pas lagi berdoa pakai jilbab teman-teman. Teman-teman, ternyata dandananku pecah nih. Tadi aku nelangsa juga pas waktu majikanku datang ya, kayak terharu banget ya. Terus ya seperti ini. Seperti ini teman-teman ya, anakku tidur, udah aku ganti ya. Nah, di sini. Dapat banget hadiah-hadiah ya teman-teman. Dan anakku dapat lagi emas koin 3, terus dapat duit juga, terus dapat banyak baju-baju teman-teman. Dan seperti biasa kalau di seremoni ya, acara seperti ini ya, kayak acara nikahan lah apalah. Tapi aku enggak berpikir ya kalau acara anak juga aku harus pakai emas ya teman-teman. Ini emasnya yang aku dapat waktu itu ya teman-teman. Suruh dipakai semua sama mertua ya, nggak tahu apa maksudnya, jadi nurut aja ya teman-temannya. Ini hadiah dari
waktu aku nikah dari mertua sama nenek kakek ya, terus sama bibi, ada bibi dua juga ngasih ya. Jadi ini seperti ini ya. Nih, adatnya orang sini mungkin seperti itu ya teman-teman, kalau ada acara seperti itu yang party-party gitu emasnya dipakai semua ya. Jadi sebenarnya risih, aku risih banget teman-teman, tapi ya karena mertua yang nyuruh ya tak pakailah ya. Jadi ya mertua sama anak dan menantu adik mertua masih di sini, dan aku mau bantu-bantu mereka teman-teman. Bersih-bersihnya udah selesai, akhirnya semuanya pergi teman-teman. Mereka lumayan jauh rumahnya, yaitu menempuh sekitar 3 jaman, jadi mereka harus pergi. Mereka juga capek teman-teman, udah banyak membantu aku dan mertua aku, jadi saatnya pergi. Dan suami mau nganterin adik ipar, dan masih tersisa satu teman, yaitu teman kita waktu itu kita camping bareng di laut ya. Dan ini suaminya baru datang, dan istrinya aja yang ikut menyaksikan maulid anakku. Ini temannya nah, suami ya. Suami baru datang. Ini akhirnya kita ngobrol-ngobrol sampai kita dinner bareng juga, makan makanan sisa-sisa dari acara maulid. Dan ini dia juga. Amja. Oh, she likes you. Kita mau makan sisa yang tadi ya. Tofu pilau. Tofu pilau. Evet. Pilav. Bu ne? Bu ne? O içli köfte mi? Yok. Şey. Değil. Kut ne o? Mercimek köftesi. Mercimek köftesi. Mercimek köftesi. Diş. Mesela. İçeride vardı. Sen almak istediğin kadarı. Yummy. Enjoy. Tamam. Nah, itulah tadi ya teman-teman. Video pendek acara maulid anakku di Turki ya teman-teman. Tradisi orang Turki seperti ini. Semoga bermanfaat, memberi wawasan untuk kalian yang menonton ya. Thank you for watching. See you in the next video. Wassalam. Bye.